Ya, jadi saat ini Hetty sedang berada di salah satu SMK yang ada di Kebumen. Dan yang menjadi sorotan Hetty pada hari ini adalah SMK yang Hetty kunjungi saat ini sedang melaksanakan upacara untuk memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Nah, seperti yang sudah tadi dilihat, ada beberapa keunikan nih dari SMK yang sedang Hetty kunjungi ini. Ya, dari SMK Ristek Rowokele ini sedang mengadakan peringatan untuk hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75 dengan beberapa aktivitas yang sangat unik. Salah satunya, mereka menggunakan baju adat daerah nih, atau baju cosplay-cosplay. Ada yang pakai baju-baju perjuangan dan lain sebagainya. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti Hetty kegiatannya. Dilaksanakan upacara nih untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan yang sangat unik di SMK Ristek Rowokele ini, para petugas upacara, para peserta upacara semuanya menggunakan baju adat, dan ada baju-baju daerah, baju veteran-veteran seperti itu Pak, baju-baju perjuangan, sehingga di sini sangat unik ya, beda dari yang lain. Dan juga tadi ketika upacara ada detik-detik proklamasi. Nah, itu sangat unik sekali di sini yang baru Hetty temui dari beberapa tempat di daerah lain. Nah, itu mau wawancara nih dengan beberapa siswa dan juga nanti ada kepala sekolah tentang kegiatan yang sudah berlangsung pada hari ini. Bagaimana ceritanya? Ya, saat ini Hetty sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Ristek Rowokele. Nah, ini mau tanya-tanya nih seputar kegiatan yang sudah berlangsung di SMK Ristek Rowokele pada hari ini, yaitu upacara untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini Hetty mau tanya-tanya nih Pak, dari kegiatan pada hari ini kan ada beberapa keunikan ya, seperti salah satunya peserta upacara menggunakan baju-baju daerah, kemudian ada juga pemukulan lesung ya, dan ini baru Hetty temukan di SMK Ristek Rowokele. Nah, dari Bapak sendiri ini sebenarnya ide kegiatan ini sendiri dari siapa? Terima kasih. Ide ini itu untuk mewujudkan satu, di era pandemi seperti ini kan ada namanya pembatasan-pembatasan. Memberikan wacana pada anak-anak, pengalaman yang sangat berharga, sehingga dengan momentum ada lesung dan sebagainya itu supaya apa? Dulu-dulu kita kan memang seperti itu ya, komunikasi dengan lesung dan sebagainya untuk menumbuk padi. Nah, sekarang kan sudah era-era yang sangat langka lah seperti itu, sehingga anak-anak jadi, oh ternyata seperti ini loh, dulu-dulu perjuangan gitu. Pahlawan-pahlawan ini kan memang susah sekarang, nah, seperti itu, sehingga ini membantu banget anak, pengalaman buat anak, pembelajaran buat anak juga. Karena apa? Anak-anak mungkin yang lain-lainnya pada mengikuti upacara di luar, di rumah, nah, sehingga dengan online sebagainya supaya menarik seperti apa ya, kita buat acara seperti ini dengan pakaian yang tidak biasanya. Biasanya kan sekolah lain kan pakai OSIS, kita tidak lah, biar seperti itu, sehingga ada perubahan-perubahan dan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi anak-anak. Karena ini adalah pandemik yang insya Allah tahun besok sudah tidak ada lagi, sehingga sudah bebas lagi, hingga protokol-protokol kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ditemukan.
Nah, mengenai protokol kesehatan nih, Pak, apa saja sih protokol kesehatan yang dilaksanakan di SMK Rowokele ini, SMK Ristek Rowokele, pada pelaksanaan upacara kemarin? Ya, kita ada namanya pembatasan. Guru kita pakai setengah, lalu siswa juga tidak banyak. Lalu yang kedua kita pakai masker, lalu cuci tangan, dan pakai gun dan sebagainya. Harapannya itu supaya ikhtiar untuk protokol kesehatan. Harapannya dengan ikhtiar tersebut, ya COVID hilanglah, seperti itu. Mungkin dari Bapak sendiri nih, untuk closing statement-nya, mungkin pesan-pesan di hari ini kan hari kemerdekaan Republik Indonesia nih, mungkin pesan-pesannya dari Bapak sendiri untuk masyarakat, mungkin untuk siswa-siswi, supaya mungkin lebih semangat atau seperti apa? Anak-anak muda, 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Besar harapan para pejuang itu memberikan satu, amanah kepada anak-anak kita untuk menjadi pemimpin bangsa. Harapannya dengan semangat, jangan lupa belajar, walaupun pandemik tetap belajar, semoga sukses. Terima kasih Bapak. Ya, itu tadi pembicaraan Hedi ini, beberapa pertanyaan dan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Ristek Rowokele. Nah, selanjutnya Hedi mau bertanya-tanya tentang tadi ada penabuhan lesu bersama dengan siswa-siswa yang tadi juga nabuh lesunya nih. Jadi di belakang Hedi ini sudah ada beberapa siswa yang tadi ketika upacara, ketika detik-detik proklamasi mereka ini menabuh lesung. Nah, ini tuh merupakan hal yang langka karena tidak semua kegiatan upacara itu dilaksanakan dengan menabuh lesung, terutama saat detik-detik proklamasi. Nah, itu mau tanya dengan salah satu siswi atau siswa di sini ya. Mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Namanya siapa? Sari Hidayat. Nih, tadi ikut nabuh lesung juga? Iya, ikut. Kalau untuk ide nabuh lesungnya sendiri ini dari siswa atau mungkin dari sekolah? Ya, untuk ide penabuhan lesung ini adalah dari siswa sendiri. Karena kita kan lahir di era modern, jadi kita ingin membangkitkan era pada zaman dahulu sesuai dengan tema kita. Ini perlu latihan atau gimana sih? Tadi kan ada paduan suara nih, kemudian ketika detik-detiknya itu bisa kompak mungkin nabuh lesungnya, apakah ada latihan atau sebenarnya? Kita ada latihan kurang lebih 2 hari yang lalu, kita latihan cuma 1 hari. Jadi kita latihan juga dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan pandemi, juga dengan protokol kesehatan yang ada. Ya, mungkin pesan dari siswa sendiri nih ya, terhadap teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang di rumah saja nih ketika kemerdekaan Republik Indonesia ini, gimana? Ya, untuk teman-teman semuanya, baik SMK Ristek maupun yang di luar sana, tetap semangat untuk belajar, tetap menjadikan pelajar yang berbakti pada keluarga, nusa, dan bangsa. Ya, terus kalau untuk adik sendiri nih, tanggapannya tentang kegiatan hari ini seperti apa sih? Ya, tanggapan saya sangat bagus, sangat baik, karena di era seperti ini kita tetap bisa menjalankan tugas, bisa tetap menghormati bala jasa para pahlawan kita, tetap menjalankan upacara bendera. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dan perbincangan Hedi bersama salah satu siswa yang tadi juga ikut menabuh lesung nih, dan itu sangat menarik. Nah, nanti Hedi juga mungkin akan wawancara lagi dengan beberapa peserta upacara. Selamat ulang tahun Indonesiaku, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75.